Ah, kan sangat kan nikmat situ nak. Nikmat apa fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berarti kan ala tu nikmat je nak. Tu nikmat, nikmat je. La in syakar wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kok sama sen nikmat je ala. Ah, apa bedanya Ustaz? Moga ya. Ha. Cuba je. Kalau awak baca ayat tu baru faham tu. Contoh. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan segala sesuatu yang ada di alam ni hancur kecuali wajah Tuhanmu. Kemudian kekal kan. Kemudian nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Kan arti sebenarnya kan setiap segala sesuatu pasti hancur, mati. Itu masa yo cerita tentang kehancuran kemudian tanya nikmat. Enggak cocok kan ayat itu. Nikmat Tuhanmu mana lagi? Jadi mati nikmat. Kehancuran nikmat. Aku batu set. Kemudian yang lebih parah, lebih susah untuk memahaminya kalau awak tidak paham gitu. Yu'raful mujrimuna bi simahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diketahui orang durjana itu dia berdosa, kemudian diambil ubun-ubunnya, khadhu nawasi wal aqdam, jo kakinya delo gitu untuk orang main gasing. Gitu kemudian nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan cari tu neraka. Jadi neraka mana lagi yang kamu dustakan nikmatnya gitu? Kalau di bawah tu jalilah cari tu serugo kan. Di man khafa maqama rabbih jannata tu lah jalih tu. Ndak sampai ke bawah ndak ragu lah tu. Aku buat aku. Makanya tak cocok nikmat situ tu nak. Ha, yang pertama dulu kan setiap yang ada selain Allah tu akan hancur. Artinya kan kematian, kehancuran tu nikmat. Cuba Deko, awak pergi ke kata pilawi tu ha? Do tukang lawak bawa ikan baru keluar tu masih duit tu segar. Awak bawa pulang tu awak pari. Kalau bapak resian, awak masukkan ke dalam kuadi, lah masak, dia tak, dia teh piring, emang galepa-galepa aja baru tidak mati-mati, pak, akhirnya. Kan itu kan, berarti mati itu nikmat lah. Mati nikmat kan. Waktu itu Ibnu Samak, tidak salah, Harun Ar-Rasyid, akhirnya Harun Ar-Rasyid, andaikan tidak ada kematian, alangkah nikmatnya duduk jadi rajo kok. Kan? Aku cek Ibnu Samak justru karena ada kematian dapat nikmat jadi raja. Batu ceknya kan. Kalau nak do mati, angku nak kan duduk-duduk si kodo apa angku jadi raja teri. Yo kan. Nak kan jadi angku jadi raja. Jadi tersiratlah makna nikmat. Ah jadi sebenarnya bukan nikmat ya. Karunia Tuhanmu. Karunia. Jadi apa? Empunya kan ada orang nyo durjana ko. Terus lah 60 apa mabuk segala macam terus sakitnya. Sakit parah lampir mati. Tu bernazarnya Allah kalau mau sehatlah tu. Berazam untuk taubat. Betul-betul sehatnya. Taubatnya 5 tahun sejak tu mati. Ah tu kan sakitnya tadi tu tak bisa kecak nikmat tapi karunia kan. Ah itulah alak. Kan sakit malah nikmat tapi itu jadi karunia Allah untuknya. Walau. Jadi kalau ala tu bisa zahirnya nikmat, bisa zahirnya bentuk azab, tapi akibatnya baik. Pokoknya asal akibatnya baik, baik itu lahir batinnya nikmat atau azab, tapi berakhir baik, nah itu ala namanya. Tapi kalau yang nikmat tu lahir batinnya harus baik, nampak doa. Makanya minta nikmat Allah kan. Kalau alak ko, iyo jo lah. Tapi ngeri jo. Kadang-kadang pas hal yang tak apa kan,
Nah, tapi ketika mempertanyakan tuh, Allah Tuhanmu mana lagi, karunia Tuhanmu mana lagi yang kamu apakan, dustakan. Ah, pas neraku pak. Basat. Neraku Allah aja, karunia. Azab kan. Tapi makanya Allah kerjaan apa? Untuk orang bertakwa kan. Kan di bawah itu wadiman khafa maqama rabbih. Jannatan. Jadi ayat itu kan kalau pertanyaan itu kan enggak mungkin ke orang kafir ditanya. Tapi ke orang beriman kan berarti. Maksudnya karunia neraka mana lagi yang kamu dustakan? Maksudnya koha aku mengerikan tapi kalian terjauh dari itu. Kan? Jadi karunia sebenarnya tu cek lagi yang lebih mantap tu. Waktu kan ceritanya orang lah di dalam sarugo. Orang dalam sarugo, kalian dulu dizolimi dek paja-paja tu. Lihat tonton lah kini. Paja tu kini marano situ. Ha kan? Atau puas orang kan yasfi sudur qaum mukminin. Terobati rasa sakit hati orang mukmin. Tonton lah tu kini. Agak mungkin ada dialog antara penduduk sarugo dan aku kan. Wana ada ashabun nari ashabal jannah wana ada ashabul jannati ashaban nar masalakakum fi saqar wa tu paja yang menjadi makanya waktu kadang awak paja awak babaya tarih tapi entah ke mahkamah apa inya paja nanti awak dia nonton biasa gitu ndak ndak kok so awak kan jadi kok ndak berada tadi kok ya ndak itu bikin ketambah ada tarang lah ndak ada orang untuk orang ah itu ndak berada ngapain mau nikmat ya an'amta makanya wak ma minta ke Tuhan yang bentuk nikmat lahir batin itu kalau Allah kadang-kadang tak tertanggung dia wak beko iya kan Allah tu dalam surga selalu kau di dunia kau yang betul-betul nikmat lahir batin lah wak minta ke Allah itu an'amtu ai sarartuha nikmah lainul aisy taqulu an'amtu ainahu aku memberikan nikmat kepada pandangannya. Ya kan ya? Kan lasuah malik. An'amtu ainahu. Ai sarartuha. Aku memberi dia kegembiraan. Sarartuha. Aku menggembirakannya. Wa an'amtu alaihi bil ghassi fitafdili alaihi. Aku memberikan kenikmatan atasnya bil ghass. Bil? Bil ghatti ya. Bil ghattu semua. Lo kok ada jatuh kayak. Oh gitu. An'amtu alaihi balagtu fi tafdili alaihi. Balagtu balagtu itu berlebihan. Aku bersangatan. Jadi aku memberikan kenikmatan atasnya dengan apa? Dengan bersangatan memberikan pelayanan terhadapnya. Tafdil itu kan berikan dunia. Jadi kalau kau kalau untuk manusia kan pelayanan. Jadi tamu kau di apaan servis mana? Oh iya. Aku betul-betul servis dia kata. Jadi an'amtu alaihi balagtu fi tafdili alaihi. Aku bersangatan dalam menservisnya. Kalau itulah bahasa orang modern kini ya. Tafdil menservisnya. Wal aslu fihi ayyata adda bi nafsihi. Jadi an'amtu itu asilnya aslinya tuh nya menjadi mutaaddi dengan dirinya saja. Contoh taqulu an'amtu an'amtuhu kan sudah ada di tambahan an'amtuhu kan aku memberikan nikmat kepadanya merasa memberikan kesenangan kepadanya ai ja'altu sahiban nikmatin aku menjadikan dia menjadi orang yang mendapatkan atau menerima nikmat illa annahu lamma dummina makna tafaddul alaihi udhiya bi ala an'amta alaihim kecuali bahwasanya tatkala dummina terkandung di dalamnya itu makna tafaddul. Tafaddul itu bersangatan atau sebagai makna karunia begitu. Maksudnya gue kira-kira kok orangku sebenarnya enggak pantas ge dapat iko doh. Tapi dek kemurahan wak senyo dia gih. Paham? Petik enggak dapat ya. Coba salah. Deh. Sebenarnya kalau wak pahami mana ya nangiak tuh. Celah salat waktu sebenarnya kalau puan ada nak salat wak kira-kira yang batu-batu pantas dapat pahala. Wak jangan. Jujur sih lah, kan? Ada nak?
mulai dari rukun syaratnya yang zahir-zahir salah sampai batinnya Allahu Akbar li tekan Allah siap tu nak tekan makam apa ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sumbayang rambut tadi mah. Selesai segitu. Tu kan? Boleh kadang-kadang ada yang error tu tak kan. Untung wak libat jemaah, ikut je imam kan. Tapi tekan makam apa kan tu. Nah tu ya. Tapi sungguh pun itu ya Allah, karuniakanlah kami. Tuhan. Dek sayang kau kami sini gitu. Sebenarnya amal kami kok tak pantas untuk dapat itu doa gitu. Saya kira bagaimana? Ya. Yo sebenarnya kami yang tak patik doh gitu. Tapi dek ibu jual ke kami. Serupa kecik saudara Nabi Yusuf kan. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana dhurru ahlana wajina bi bidaatin muzjatin fa awfilana al kaila wa tasaddaq alaina. Oi. Itu kan? Ya, masya Allah. Jadi, illa annahu lamma dumina makna tafaddul alaihi uddiya bi'ala. Makanya ditambah ketika mengandung makna karena kemurahan, karena keutamaan, karuna karunia, maka dikasih tambahan dengan uddiya dimuta'adikan pakai ala. An'amta alaihim, yang engkau beri nikmat atas mereka. Sebenarnya walaupun umpamanya ada yang pantas untuk serupa orang kau, ha, menurut pekerjaan yang aku kerajakan tu gaji yang kau sebenarnya 50 ribu nya. Tapi dia ambo orang kaya, ambo orang paibo, ambo dia 5 juta. Ah kan gitu lah. Bonus. Kan? Itu. Ya apo leh Allah bukan kaya leh, maha kaya kan? Ya Allah. Ya, maka kadang-kadang kalau apa petik je Al-Quran tu Samudra Al-Fatihah ndak habis-habis kalau dikaji tu. Aduh-aduh saya baru-baru. Kan? Ha? Bah? Yang Samudra Al-Fatihah. Apa? Su'aib Bay Bay ah? Arifin Bay, orang Ninjau ya. Sungai Batang. Astek. Qala Ibnu Abbas humun nabiyyun. Ibnu Abbas mengatakan yang orang yang engkau beri nikmat atas mereka itu, mereka adalah para nabi, wasiddiqun orang siddiq, wasyuhada orang saleh, wa ila hadza dhahaba jumhurul mufassirin. Inilah pendapat kebanyakan daripada jumhurul mufassirin. Wa antaza'u dzalika min qauli ta'ala. Mereka mengambil intiza tu mencabut mengambilnya dari hal itu dari perkataannya Allah Taala wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'an ladina an'amta minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqah. Ah makanya itu cek li buktinya Al-Fatihah itu seperti matan syarahnya ayat-ayat yang lain, surat yang lain. Kan? Ah ko syarah dari ayat ko terdapat dalam surah An-Nisa yang menceritakan siapa yang mentaati Allah dan Rasul maka mereka itu nanti bersama orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat atas mereka. Siapa tuh di antara dari golok nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Wa hasuna ulaika rafiqo, itulah sebaik-baik teman, mereka itu sebaik-baik rafiq teman ya. Kan ayat ke ada sababun nuzulnya kok. Sauban ya, sahabat nabi, budak nabi sebenarnya, Sauban. Namanya Sauban. Suatu kali nyemurung nampak dia Nabi. Mengapa aku murung saya ke? Ambo terkena sesuatu ya Rasulullah. Apa tu? Kalau nanti nyampang hari kiamat je kan. Dan kau kalau jadi tau baik ya, ambo masuk surga. Aku Rasul kan masuk surga. Tentu derajat awak berbeda. Ya. Kalau di dunia kini awak bisa ambo ikut kau mak, kau mangku ambo ikut tarikh. Padahal sejenak saya mau berpisah jo Rasulullah lah sedih mo. Aku berpisah mati ya. Aku kalaupun masuk surga berada di paling tinggi ambo entah di mana. Ah waktu tu Nabi tak dapat jawab tu. Karena turun gaib kan, tak dijawab dengan Nabi. Turun ayat. Ulaika ma'an nabiyina wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, kecil sahabat bahagia bana sahabat mendengar ayat ko turun. Ya, sadonyo bukan Sauban saja gitu. Awak nak terfikir dah. Jadi awak pas memandang ayat ko, kisah tu awak senang lah. Insya-Allah bertemu je Nabi. Walaupun awak di emperan serugo gitu.
pokoknya masuk surga lu eh tu. Masuk surga lu. Tu cuma awak bisa nak bayangkan tak? Cuba kan awak bayangkan di dunia kau selah, kalau awak umpamanya tak usahlah bertamu jo Nabi. Andaikan Nabi iduik kini gua. Ambil Nabi iduik umat Nabi Muhammad yang masuk Islam jo semiliar. Pasti kalau pergi haji pasti menemui Nabi kan? Kira-kira antriannya berapa? Lebih pasti daripada antrian orang kau cium jarak suat nak? Ah, jeleh tu. Tak kan mungkin ya. Jadi untuk daftar tak usahlah kepada yang tinggi tu. Gubernur saya harus melalui protokoler beko sekian lama baru bisa diapukan. Oh mau undang Ustaz Abdul Somad saya entah berapa bulan sebelum tu baru bisa. Ya kan? Tapi kuliah tu biasa. Biasanya biasanya bahkan kami sama Karajo tu kurang ajar ambo nak, ambo kurang ajar. Popoto kan jangan satu lo orang tu le. Dia cembo. Di mana? Ambo kecek pada tu. Jangan satu lo le. Man sepepe. Nah, kakak kelas sama tu. Ba bako apo? Dia nyu diam se tu. Ko kecek wa kecek orang awak punya kawan memakai gitu. Nyu diam se gitu. Pulang ke rajonya bentuk orang ke latihan mana kata ya latihan sih dan bawah-bawah saya lah foto nyo jangan jatuh lah nyo jatuh dua-dua jatuh apa janjang ranjang apa tu kan eh kurang ajarnya muda itu rupanya boleh itu lah kalau Allah akan mengangkit tu nak oh, luar biasa terkenal itu masyhur iya itu lah waktu dengan ini ha? Apa tu namanya kan? Ya, dan namanya tahun 2000-an. Nyo kan mode itu Ustaz. Setiap yang sudah sampai di puncak mesti turun. Iya. Itu kehidupan dunia. Oke, dah. Kan enggak setiap yang naik ke media akan turun ke dia. Itulah makanya mau enggak ingin itu apa? Ayah tadi tanya nak buat YouTube Ustaz. Biarlah kita orang selalu kan. Tak sementara sampai kini. Kami pun sukses itu dalam forum modikos lah. Entah kali ini dengar orang di YouTube tu tidak. Kalau modiko cek jo duo kan lumayan jelah nak. Langsung. Yang bermanfaat. Ya, dia pernah ya bicara tadi Pabi Ayala tu kemala ni. Baru dah baik gua. Tu memang kau cocok duduk sama kami. Sudah lama tak dekat malam. Untuk masa. Sel. Tak lah, Pak. Barang Pak Pia sudah pernah lah tiga kali bertemu lah dalam mana. Nenda kepikiran tak semua. Memang benar tu barang dari YouTube tu semua di situ beda tu. Beda. Alhamdulillah. Pak cukup lo. Lanjut. Ambo kosong ni. Sampai zuhur saya. Ambo kosong dah. Ambo musang ni dengan tadi. Al-maghdub alaihim ya. Humul yahud liqaulihi ta'ala fihim. Ya. Mereka adalah orang Yahudi karena perkataan Allah Ta'ala pada mereka waba'u bighadabi minallah. Waba'u bighadabi mereka mendapatkan ya kemarahan dari Allah. Waqauluhu ta'ala man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir ya orang yang Allah laknat atas mereka orang yang laknat atas mereka dari Allah ya. Jadi dulu kalau kami di tawlib tu artikan dulu dengan arti asli kemudian baru artikan arti Indonesia yang betul dan benar soalnya modiko bahasa Arab tu kalau ndak artikan mau di aslinya dulu ndak terasa zuk no rasul ndak terasa ha oh mode itu karena zuk bahasanya beda Jawa kan ya. Nah awak latih dulu itu baru awak latih menyampaikan jo bahasa Indonesia yang betul siapa yang dilaknat oleh Allah dan Allah marah kepadanya dan di antara mereka dijadikan oleh Allah sebagai menjadi monyet baru dan babi jadi ternyata orang tu ndak jadi baruak sih ada yang jadi babi itu kan. Cuma jangan salah paham lo kecil apa. Wah, berarti baruak kini jo babi itu keturunan Yahudi. Enggak. Ya. Tapi itu batu-batu cuma dalam apa sejarah tu di kecean nyo 3 hari senyo. Siap tu dimatikan ya Allah sadonya. Ndak punya keturunan ya. Kan dihancurkan ya Allah.
Jadi orang yang dimarahi oleh Allah itu adalah Yahudi. Bakok Yahudi. Ya. Mereka. Ada orang tahu. Tapi inyo langkar yang ketahui itu. Ndak nek darah anak. Pengih kan? Tapi ada orang yang ndak tahu nyo sase. Kesal wak nak. Pajak aku nak mau baraja. Kan? Nyo lah tahu aku tapi nyo langkar yo anak. Ya kan? Nah kalau yang cile dolin, dolin itu sudah dolal fi kalamil Arab huwal zihab an sunanil qasdi. Sesat di dalam pembicaraan orang Arab dia itu pergi dari jalan yang lurus, yang biasa. Sunana itu jalan juga kan? Sunan. Sunah itu kan? Jalan tariq. Jalan yang lurus, yang qasdi. Wa tariqal haq, dari jalan yang benar. Wal inhiraf anil nahjil qawim, dan menyeleweng dari manhaj yang lurus, yang lurus. Wa minhu qauluhum, di antara perkataan mereka, dallal labanu fil ma'i ay ghaba. Orang Arab biasa ngecek macam itu. Dallal laban fil ma', lah hilang susu di dalam air. Deknyo bercampur susu ke dalam air itu hilangnya. Tak nampak susu dia tu. Qala ta'ala wa qalu idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Sajadah. Mereka berkata apabila kami sudah mati dalam, jadi dhalal situ mati, lah melebur ke jadi tanah gitu. Melebur serupa susu masuk air tadi itu nak nampak lagi dah. Gitu kan? Lah meleburnya jadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan hidup lagi? Ai ghibna bil maut. Kami lah hilang dek karena mati. Ghibna bil maut. Fabiha wasirna turoba. Maka pada hal itu, maaf, bil mauti fiha, ya, kami hilang dengan kematian di dalam bumi itu, sehingga kami menjadi tanah. Nah, kayak hidup je liat. Ya kan? Alam tus'al fatuh baru ka adiyaru anil hayil mudallili aina maru. Nah, itu sair orang Arab. Wal muradu bidallin, sair itu tidak usah. Wal muradu bidallin an-nasara. Ha. Dan yang dimaksud dengan orang-orang dalil yang sesat itu adalah Nasara, orang Kristen. Di qaulihi ta'ala fihim, karena Allah mengatakan perihal mereka, qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Diulang-ulang ya. Sungguh mereka sudah sesat dari sebelumnya. Dan mereka juga menyesatkan kebanyakan orang. Dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Hai, kan? Dari dulu. Waqad dallu min qablu. Dari dulu lah sasik jua. Atu bukan sekadar sasik je. Suku lah menyesatkan orang. Orang Yahudi, nyo nak menyeru orang ke agamanya dah. Orang Yahudi nak menyeru orang ke agamanya. Tapi mengikuti milahnya. Milahnya itu apa? Pokoknya kalian bergaya hidup serupa kami. Lihatlah orang sedunia dibuatnya bergaya hidup Yahudi kan. Tapi tidak diakuinya masuk agamanya dah. Kalau ada pun orang masuk agama Yahudi, itu kebelinger tu. Deknya agama Yahudi itu agama turun-menurun. Siapa yang berdarah Yahudi, itulah warisan. Tapi kalau orang Kristen tidak. Dek salah misionaris kan. Tidak ada misionaris Yahudi dah. Ya, pokoknya dia pasal anak Allah kecil tu, dolu wa adolu, nyosasekan lo orang. Yo kalau lihat lah pendeta-pendeta bukan misionaris tu, sebenarnya pede lo jujur kebenarannya bau tu. Nyoseru orang kan domba-domba tersesatnya kecewa. Lah Allah. Waqad dallu an sawa'is sabil, mereka wa dallu an sawa'is sabil. Mereka sudah sesat dari jalan yang lurus. Sawa' tu sama jalan yang lurus. Masya Allah. Wa qala ba'dul mufassirin al-ula ayuhmal al-maghdub alaihim ala kulli man akhta'a fil a'mali adh-dhahirah wa hum al-fusaq. Kata sebahagian ahli tafsir, yang pertama ayuhmal, dibawa al-maghdub alaihim itu atas setiap orang yang salah daripada
amal-amal yang zahir. Nyo salah di amal-amal yang zahir, yang jali-jali salah jo urang tu. Letarang jalan nan sase di bawah cahaya matahari. Yaitu wahum fusak, mereka itu adalah orang-orang fasik. Ilmunya gak tinggi, nyo segala tahu tapi sase jo gitu. Kalau dalam apa, apa pernah buat tamu jo dokter, dokter ahli jantung, tapi nyo keretapi. Yo bana dosa tapi mau dimuliknya ko apa? Rokok. Amu bapak deknya sehari habis, deknya orang kaya dokter apa? Tamu mana? Pak, pak, bako an matonyo tu bantu orang apa saya tadi? Bantu orang kasuan saya tadi. Bibiannya ko hitam lekam. Pak, pak dokter dokter apa cak bukan dokter jantung tapi pak kok pak rokok lah kan bertentang jadi mau pak kecilnya minum saya banyak-banyak aduh lu pasang kis alah ambo anyo sendiri yang ngecek dirinya kertapi ya kan ambo kok kertapi ceknya ambo berhenti merokok tuh dua senyo kalau ndak di waktu sholat ceknya itu cek di waktu lalu terus kalau di WC pak ande itu nampak yang nikmat ceknya kalau inspirasinya nah, itu kan dia tahu akibat rokok itu bahaya kan tapi dia kerja itu lah pasti wa yuhmal ad-dallun ala kulli man akhta'a fil i'tiqad dan dibawa di orang-orang dallun itu apa makna dallun itu dibawakan kepada setiap orang yang tersalah pada keyakinan aku keyakinan nyu yakin bana nyu batua padahal nyu sase gitu kan banyak orang na'udzubillah ya. Nah, itu Ustaz. Kok itikad itu diartikan keyakinan? Sekarang yakin itu bahasa Arabnya. Itu. Nah, ya, apa bedanya yakin? Yakin, kalau, iman, itikad. Kalau yakin dalam keada jasman kalbi ma'alis dinali ila dalil kami. Itu yakin. Kalau itikad itu itikad itu berhubungan jo apa? Sebenarnya itikad kan awak ma awak emang ngapukan mengartikan salah jadi yakin. Ya. Karena bahasa Indonesia pilih bukan miskin. 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 Yang bagus, ya. Ya, etikatnya itu, etikat itu kan dari kata akoda. Akoda. Jadi kepercayaan yang ada di dalam jantung awak sebenarnya dalam jantung yang betul bukan hati. Kan jantung kan. Nah, yang awak takabek deknya itu kan. Nah, dan ninyo cekli keyakinan tu apa etikat tu ninyo harus apa tuh terikat lo di dalam jangan sampai lepeh ya kan cucu Ustaz kan apa yakin tuh apa tadi kalau dalam keadaan kajiannya kan fikih kan jasmul kalbi ma'al istinadi ila dalil qat'i keyakinan yang terujam ke dalam hati berserta dalil qat'i ya kayak qat'i kok culik kan tanda-tanda orang bertakwa tuh allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun di bawahnya wa bil akhirati hum yuqinun di atasnya iman di bawahnya yakin oh tuh aku ya apa ya di dalam surah al-an'am halaman terakhir terangkat teh tu hal yang zuruna illa anta ila ayati rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u imanan lam takun amanat min qablu apakah mereka akan menunggu Tuhanmu atau sebagian tanda-tanda kebesaran dari Tuhanmu ketika tanda-tanda kebesaran Tuhanmu itu sudah datang maka tidak berlaku lagi iman jadi iman itu kan mempercayai sesuatu yang tidak bisa buktikan kini itu iman kan oh sekali awak belum pernah ketemu jo Allah le tapi percaya tidak pertama ketemu jo malaikat kau percaya? Ah itu Isra Mi'raj Ustaz. Bahasanya. Ya kan? Itu tidak pernah dibahas Ustaz Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tuh. Nabi bersedih. Atau? Bang, Allah ingin membuktikan bahwa Islam itu benar. Itu nan min ayatina. Allah jadikan surga neraka malaikat. Tanda-tanda ini kan? Tidak ada dibahas Ustaz. Sholat cici masalah ini. Nanti juga tuh. Itu yang buat dalam grup tuh, ayo kok itu sih. Iya.
ayat lain yang linuriyahu min ayatina itu tidak bisa. Alhamdulillah boleh sawit itu tuh. Jadi kan itu iman. Baru kan kalau untuk awak kan iman baru kini. Tapi kalau labah sobo awak jo yang awak iman itu berubahnya jadi yakin. Yakin kan? Wah, labah sobo jo mah malaikat. Oh iya ada malaikat maut mah aku kok. Boya percaya kini. Ah itu ndak percaya lah yakin. Dan kalau lah yakin ndak berlaku lagi iman. Alunnya lebay. Lebay. Lah nampak aja lah. Percaya ndak apa? Apa percaya lah ndak ada guna dah. Ah kan gitu. Aku ban matikan ayatnya itu satu ayat inna amanu. Kan iman itu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ndak ala ya irazina amanu kutiba alaikum siam kan. Ya. Kan karena dipanggil kepada orang yang beriman kan, bukan kepada orang yang yakin. Kalau yakinnya lah tiba di kuburan. Kalau kok anu sih Ustaz, dulu bukan bagian tafsir sama Ustaz ini di Singapura, Minas Lapi Singapura ini. Jadi ketika itu nyom makanya tinggi itu kalau kata amanu fiil madi didaule oleh urmida pasti setelah itu akan ada tuntutan. Ya, itu kecil Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau di Ustaz ceramah Ramadan enggak. Kenapa orang belum menyuruh puasa? Karena orang beriman sudah pasti Islam, orang Islam sudah jauh ibadahnya. Betul juga tuh? Tidak bisa, kan? Betul. Bapak tidak bisa, contoh. Kalau orang beriman sudah pasti Islam, pasti tidak dilarang mati lah. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Oh iya. Tidak dilarang mati lah. Mereka satu. Yang kedua, kalau orang beriman sudah Islam, pasti tidak disuruh sama total Islam. Udah kuluk di sini kapah. Ya. Nah itu kan tunda kan ternyata apa balian kalau kecil ustad tuh balian Islam tuh yang dibawa coba ajaran dalam Islam tuh masalah iman dan amal ya. Berarti orang beriman belum tentu Islam lah kan lah banyak orang yakin tidak beramal kan? Banyak orang beramal tuh yakin nih Nah jadi Islam tuh poin adalah isim ya kan iman itu adalah pekerjaan hati awak ya kan? Betul. Nah, Islam itu kan Islam. Justru orang yang lah Islam pasti beriman. Pasti. Orang beriman. Syarat masurgo Islam. Apa kalau jayat kau Ustaz? Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kullu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi itu Ustaz. Di situ tuh aslamna bukan isim. Atau? Fa'il dan fi'il. Bukan isim, tapi bukan isim. Kan, nah, tuh baru nah, pengakuan ya. Islam gitu. Enggak, bukan kata Islam di situ. Aslamna. Aslamna artinya kami tunduk, bukan kami Islam. Kan bukan Islam. Aslamnya kan bukan Islam. Ya. Kalau itu tadi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Terus. Jadi jadi kalau orang yang berislam pasti beriman. Jadi prinsipnya apa? Orang beriman belum tentunya kata Islam, aku darah matinya. Jangan kamu mati. Kecuali dalam keadaan Islam. Kalau nyala Islam, kalau orang mati nih. Ada kaidahnya mati kesan. Sayyani idza jitama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Ada dua sesuatu. Kalau nyoba pisah, berkumpulnya. Kalau nyoba kumpul, berpisah. Itulah. Di antaranya itu Islam dan iman. Kalau disebutkan salah satunya iman saja berarti Islam termasuk. Kalau disebutkan Islam maksudnya iman masuk. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalau dalam keadaan muslim, artinya muslim yang beriman. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara khusus maksudnya iman dan Islam ada dalam itu langsung. Baiknya salah satu disebutkan. Jadi maksudnya kalau kita Ustaz tuh, maksudnya dalam Al-Qur'an kata iman itu bisa